perkenalkan nama saya Kairina Kusmadewi, biasa dipanggil Karin, dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Teknologi Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Warohma, biasa dipanggil Vina. Aku dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Teknologi Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Milo, gue dari kampus UNJ dan prodi Teknologi Pendidikan atau lebih kalian taunya itu FIP kali atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo, nama aku Aulia. Aku dari Universitas Bakri, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan nama aku Hera. Aku dari Universitas Bakri, jurusan Ilmu Komunikasi. Di Bakri Amanah, saya intern di bagian program distribusi, pendistribusian dan pendayagunaan. Alhamdulillah di Bakri Amanah benefit yang saya dapatkan ada banyak. Salah satunya menjadi seorang amil yang jadi pengalaman baru bagi saya. Kemudian memperluas relasi budaya Islami yang positif dan lingkungan perkantoran yang sangat nyaman dan bisa dieksplor untuk saya dan teman-teman dari UNJ. Benefit lain yang saya dapatkan, alhamdulillah bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari program studi saya, yaitu Teknologi Pendidikan, yaitu terkait sistematis kerja. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan Bakri Amanah dengan menerapkan media pembelajaran sederhana Pop-Up Kids yang berkolaborasi Bakri Amanah dengan Bushiling Corporation. Aku di Bakti Amana ditempatkan di Departemen Pendistribusian dan Pendayagunaan. Tugas yang aku kerjakan yaitu menginput data program, melakukan asesmen penerima manfaat atau mustahik, dan baru ini dilebatkan di berbagai acara event, salah satu bahagiakan anak negeri, yang salah satu rangkaian kegiatannya yaitu pemanfaatan media pop-up yang dilakukan secara bersama-sama. Benefit yang aku dapatkan yaitu bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang-orang baru untuk menebarkan kebermanfaatan dan kebahagiaan untuk banyak orang. Aku di Bakri Amanah di bagian SDF Strategi Digital Fundraising. Selama di Bakri Amanah, aku dilibatkan dalam dokumentasi, salah satunya adalah dokumentasi sosial mapping UMKM di sekitaran pembangunan Masjid Al-Bakri di Lampung. Benefit yang aku dapatkan selama magang di Bakri Amanah ini adalah aku jadi bisa tahu bagaimana cara pembuatan konten yang secara profesional, dan dari pengalaman ini aku juga mendapatkan hal-hal yang sangat berharga, yaitu salah satunya adalah proses pembuatannya dari tahap awal hingga tahap akhir. Aku magang di Bakri Amanah di bagian divisi KSP atau biasa disebut Kemitraan Strategis dan Penghimpunan, yang dimana tugasnya adalah mendata donasi yang masuk oleh para donatur. Benefit yang aku dapatkan di Bakti Amanah, mendapatkan pengalaman baru, berrelasi, dan juga terlibat aktif dalam berbagai event. Saya di divisi TUPS dan pengalaman saya itu udah banyak sekali di Bakri Amanah. Salah satunya mengerjakan flowchart untuk pemenuhan sertifikasi ISO di Bakri Amanah. Selama magang di Bakri Amanah, saya banyak sekali dapat benefit nih. Salah satunya adalah kegiatan kemasyarakatan atau LKM, melakukan kegiatan donor darah untuk para masyarakat umum atau KUB, dan ketiga lebih memahami bagaimana peran seorang amil di dalam organisasi.